Walaupun kurang upaya kerana lumpuh akibat demam panas 4 tahun lalu, keadaan kesihatan itu tidak mematahkan semangat Hazikah Nurul Huda Harun, 21 tahun, untuk berjaya seperti orang lain. Kini beliau mempunyai perniagaan kuih bakul yang mencecah 2,000 biji dan akan berganda setiap kali menjelang musim perayaan, membolehkannya menerima anugerah Ikon Belia Negeri Terengganu 2017. Bersama Syamira Sufri di Dataran Dewan Merdeka Dungun Terengganu dalam program Ekspresi Negaraku untuk laporan penuh. Silakan Syamira. Terima kasih kepada Kasugas dan Kasatri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Masih lagi bintas langsung dari Dataran Dewan Merdeka Dungun Terengganu. Dan sekarang ini berlaku di belakang saya adalah pop quiz yang disampaikan oleh Muaz. Dan quiz itu berdasarkan pengalaman dan cerita yang disampaikan oleh ikon-ikon negaraku sebentar saja tadi. Dan tanpa membuang masa, saya ingin perkenalkan di sebelah saya ialah Nur Hazikah Nurul Huda Harun atau lebih dikenali sebagai Yaya. Dan beliau adalah ikon Belia Negeri Terengganu 2017. Baiklah, saya panggil Yaya ya. Okey Yaya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah Yaya, boleh tak ceritakan ataupun berkongsi perasaan apabila terpilih sebagai ikon Belia Negeri Terengganu 2017 ini? Perasaan saya sangat bangga sebab boleh menaikkan nama pihak yang di luar kemampuan. Maksudnya kami-kami yang di luar kemampuan juga ada ada kejayaan kami sendiri. Maknanya bukan kami seorang yang luar biasa, kami bukan sesiapa. Baiklah, apakah perancangan Yaya untuk masa depan? Adakah akan terus dengan perniagaan kuih bakul ini ataupun buat perniagaan lain seperti mengembangkan lagi perniagaan dengan produk yang lain? Untuk masa sekarang, kami memang akan memperbesarkan lagi perancangan kerja. Kilang lah, maknanya membuka sebuah lagi kilang yang lebih besar dan memberi peluang pekerjaan yang lebih besar kepada orang lain. So, setakat ini bagaimanakah sambutan pelanggan terhadap kuih baku Yaya ini? So far, sambutan memang merangsangkan sehinggakan seluruh negara Malaysia telah dipasarkan. Kemudian di negara luar juga menerima sambutan yang tinggi. Maknanya di luar negara seperti Singapura juga turut menerima tempatan. Okay, baiklah, sebagai ikon Belia Negeri Terengganu 2017, apakah macam sebagai ikon belia, so mesti Yaya kena memberi contoh yang terbaik kepada masyarakat untuk mencontohi Yaya walaupun Yaya kurang upaya. So apa yang perancangan, apa yang Yaya akan buatkan untuk menjadikan diri Yaya sebagai role model kepada masyarakat? Maksudnya apa semangat Yaya, apa yang Yaya akan jadikan? Okey, semangat saya untuk mengembangkan lagi silaturahim, merapatkan lagi silaturahim sesama kita dengan Chinese. Min dulu Melayu kurang dengan Chinese sebab susah nak dapat makanan. Kebiasaannya mereka tekankan kepada halal. So sekarang kita telah meluaskan lagi masyarakat Melayu kepada Chinese. Min Melayu dan Chinese juga boleh bersaing. Okey, baiklah, terima kasih atas penjelasan tadi. Okey, baiklah, dan sekarang di Dataran Dewan Merdeka masih lagi meriah dengan kehadiran pengunjung yang akan beredar sebaik saja program ini. Baiklah, saya akan kembalikan kepada rakan Sugasti Angkasa Puri, silakan.